Wow, lampunya bagus-bagus banget ya. Absolutely outstanding. Wow. Halo teman-teman YouTube, apa kabar semuanya? Ya, semoga semuanya sehat dan baik saja. Kembali lagi dengan channel Feel Story 1010. Yay. Kali ini momennya Christmas, jadi kita ngucapin Merry Christmas to everyone. Iya. Nah, kita lagi liburan. Kita mengunjungi suatu tempat yang cukup terkenal di wilayah Bondi, di mana saat momen Christmas, warga sekitar kompleks ini memasang ornamen lampu. Nah, lampunya tuh unik-unik. Interesting ya. Unik, macam-macam, dan pokoknya menarik sih ya. Iya, dan mereka dekorasinya sendiri dan niat banget sih. Oh gitu. Iya. Nama addressnya di mana ya? Ini yang nama jalannya Avoca Street. Oh gitu. Jadi setiap tahun ini ya dia pasang iya, ya. Iya, gitu. Dan di momen Christmas gitu ya. Jadi kita kelilingin yuk. Yuk, gak sabar. Yo, kita ke rumah pertama. Nah ini dia nih paling ujung jalan, paling depan jalan. Nah dia ornamennya itu kayak ada rusa ya? Rusa, lampu gitu, terus kayak itu replika pohon Natal Christmas tapi tree, ya? Bentuknya kayaknya lampu aja sih garis-garis. Ini nggak terlalu banyak sih ya, tapi bagus sih. Terus ini, kalau ini cuma, wih cakep sih, cuma simple ya. Dan putih dominannya ya? Iya. Buset, niatnya bikin inian ya. Nah ini hanya di pohon aja dia nih. Dia hanya kelilingin pohon doang. Nah kalau ini kayak ada Merry Christmasnya tuh tulisannya. Terus di bawah situ ada kayak tongkat Santa. Bintang-bintangnya juga sama candy. Cakep ya? Ya. Tapi ini masih yang simple nih. Kita belum nemuin yang lebih kompleks lagi. Nah itu kayak rusa tuh. Tuh. Gile. Nah ini nggak tahu pohon, oh ini pohon palsu, kira pohon asli. Pohon lampunya buatan ya? Daun-daun berlampu. Dari pohon asli. Terus dihasilkan lampu gitu. Wah ini dominannya warna biru. Biru apa ungu sih? Oh biru ya. Kalau di aslinya sih biru, tapi pas di video ungu loh. Ini putih, dia masih lampu-lampu ya, belum yang lebih. Yap sih. Kayak dari kayak model balon gitu sih ya. Tuh di atasnya Merry Christmas tuh. Oh iya. Ya kan? Iya betul. Yuk. Sama di depannya ada apa nih? Kayak sprinkle. Kalau yang ini dominannya warna-warni, dia simple juga. Tapi warna-warni gitu, ada merah, hijau, kuning, biru. Terus ada pohon buatan gitu yang ada lampunya, lampu-lampunya gitu nih di sini. Cakep ya. Bagus ya, warna biru loh. Keren, keren, keren. Nah, di sini kayaknya lebih kompleks karena dia susun rapi loh. Ini merah, hijau, kuning, biru. Oranye atau kuning? Oranye atau kuning ya. Terus di atas sana juga ada kayak gantung-gantung dan perpaduan warnanya juga bagus sekali. Sama dia kasih kayak ada snowman gitu di atas. Sama ada deer-nya atau rusa ya. Wow, bagus. Nah ini udah bagian rada-rada ke pojok nih, ujung jalan. Dan ada satu sih yang menarik. Nih yang bagian sini nih, yang ada Santa Claus-nya. Iya, ini dominannya warna putih, warna-warninya tuh nggak banyak. Tapi kelihatan mewah gitu. Bagus ya. Iya, sampai ke pohon juga tuh. Kelihatan mewah gitu, karena rumahnya juga dominannya warna putih.
gitu. Oke. Okay. Sekarang kita mau ke seberang. Yo, seberang. Nah, next nih, yang pertama di bagian seberang itu rumahnya tingkat dan ada ornamen kayak star gitu ya, atau bintang. Bintang jatuh ya. Terus di sini panjang gitu tuh kayak tali atau urutan tali berlampu lah istilahnya. Kerap kelip sebelah sana yuk, ke sebelahnya tangganya. Terus santanya naik motor ya. Santa naik motor. Nah, ini di bawahnya nih ada Santa boneka gitu. Ada Christmas tree-nya, ada angel juga. Cakep ya? Oh iya, bagus ya. Kayak biayanya lumayan mahal ya. Oh, ada penguin juga. Biasanya tahun lalu Christmas light-nya itu berjejernya banyak sekali. Mungkin karena COVID-19 jadi nggak gitu dibuat secara ramai dan nggak boleh banyak orang berkumpul. Mungkin sih. Mm-mm. Tapi overall sih masih bagus ya. Kalau orang-orang masih banyak kunjungi. Mm-mm. Suasananya memang Christmas-nya berasa gitu. Iya, orang-orang di sini masih mau gitu datang. Mobil banyak parkir. Iya, masih. Cuma rumah loh ya, tapi. Dan kita tiap tahun kunjungi ke sini ya. Selalu kita kunjungi ke sini karena memang bagus banget Christmas light-nya. Tahun lalu aku berasa kayaknya ada dekorasi Santa yang di sini naik turun. Kalau nggak salah kayak ada di itu loh. Apa sih kayak lubang kalau misalnya itu yang di atas itu lubang asap itu. Iya. Iya. Gitu. Sekarang udah nggak ada. Mungkin mesinnya rusak. Kita ke sana. Wow, ini bagus banget ya. Ada Merry Christmas tulisan. Iya, ada tulisan Merry Christmas. Wah, ini niat banget sih. Keren banget dekorasinya, kayak tertata gitu. Kalau ini dominasinya warna putih juga. Ini kayak antara salju turun atau hujan turun nih. Dekorasi bagian depannya. Itu ada deer-nya di tengah-tengah dikelilingi bintang. Gimana Christmas light-nya ya? Yeay, masih bagus-bagus sih. Suatu kompleks masih kompak mereka bikin. Karena yeah, ini seperti tradisi tahunan setiap mereka. Setiap tahun ya. Setiap Christmas dia mendekorasi setiap rumahnya. Mm-hmm. Dan cara mereka mendekorasi tuh unik-unik dan punya cara sendiri ya, style sendiri. Iya. Bagus-bagus sih overall. Gitu. Dan kita enjoy banget sih nikmatinnya ya. Ini juga masih banyak loh warga sekitar atau dari wilayah lain datang sini untuk berkunjung. Oh, masih sengaja seperti ya, kayak kita nih dari Maskot jauh-jauh datang ke Bondai sini. Seperti iya, tempat wisata banget sih. Padahal cuma lampu-lampu ya di iya, rumah-rumah. Karena memang menarik sekali. Oke. Okay. Kita juga mau ngucapin Merry Christmas to everyone. Yeah, dan Happy Holidays. And Happy Holidays. Yeah. And then, terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. Dan juga follow Instagram kami. VL.story. Yeah, sampai jumpa di video berikutnya ya. Okay, see ya. Bye.